untuk saat ini sebab hari ini adalah hari yang kami mengumumkan kolaborasi antara Sanlabi All dengan GTR Burger, di mana kami adalah sebagai company telah membuat perjanjian eksklusif di mana kami mengeluarkan eksklusif alif GTR margarine untuk GTR Burger. So di hari ini kami bersama-sama GTR Burger akan mula memasarkan GTR Burger menggunakan alif margarine GTR Burger. Kita ada 3 pusat pemprosesan di Puchong, di Kota Kinabalu dan di Kuching Sarawak. Dan semua majlis alif ni akan digunakan di seluruh stor GTR Burger. Dan insyaAllah dalam masa 2 bulan lagi kita akan ada 500 cawangan di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, jenis GTR Burger memang mempopularkan bahan-bahan tempatan ataupun produk-produk tempatan, yang mana seperti patty burger kita sendiri menggunakan daging segar tempatan bagi menyokong industri dominan negara. Dan sekarang kita menyokong GLC kita, pihak Sanlabi Oil yang mengeluarkan margarine sendiri, dan kita akan memasarkan di seluruh stor-stor GTR Burger dengan hasrat kita nak membantu industri tempatan juga, di samping kita membangunkan anak-anak muda kita untuk meniaga dengan GTR Burger yang mana agak berlainan dengan konsep street burger yang lain. Kita menggunakan sistem digital sepenuhnya dengan stor-stor kita untuk membangunkan mereka. Adalah kita menyokong industri palm oil tempatan, yang mana tadi kita dah sokong industri dominan tempatan, dan kali ini kolaborasi dengan Alif, kita menyokong industri palm oil tempatan yang dipelopori oleh Sanlabi. Dan juga kita dah mencuba margarine Alif ni, dia amat sesuai digunakan pada roti kita, produk kita dan juga roti John kita. Dan salah satu advantage untuk kolaborasi ini adalah selain daripada menggunakan minyak sawit tempatan, Sanlabi adalah salah satu pengusaha minyak sawit mampan di Malaysia. So kami amat berbesar hati sebab produk-produk kami yang digunakan adalah what they call it sustainable, ataupun mampan, dan digunakan oleh brand yang besar seperti GTR Burger ni agak drastik. Pada tahun lepas sebenarnya, dalam masa 1 tahun kita dapat developkan 300 stall, bermula daripada zero sebenarnya. Dan ini adalah usaha sama pihak Koperasi Penternak Ruminan Tempatan yang kita namakan Koperasi GTR sebenarnya, untuk GTR Burger. Dan perkembangan yang baik ini membuatkan kita telah letakkan sasaran untuk mencapai 500 stall pada bulan 7 dan 1,000 stall pada akhir tahun 2023 ni. So ini adalah sasaran kami untuk mewujudkan 1,000 stall di seluruh negara, yang mana kita dah ada di setiap negeri pada masa sekarang. Okay. Antara preparation lain juga yang kita buat adalah kita ada Akademi GTR, yang mana khusus melatih anak-anak muda dari sudut pengurusan perniagaan, sales and marketing dan juga sistem pengurusan digital. Yang mana kalau kita lihat hari ini, burger-burger yang diberi secara percuma dimasak oleh pelajar-pelajar akademi yang dah bersedia dan terlatih untuk berada di pasaran dan masuk ke dalam market-market dan menjadi peniaga yang bersaing dalam industri burger tempatan. Mungkin boleh kongsi, adakah sistem dia sama ke dengan jenama burger yang lain? Tidak sama. Kerana apa? Core kita adalah sistem pengurusan digital. Kita menggunakan sistem pengurusan perniagaan digital yang pertama di Malaysia.